Jadi apar-apar itu kayak apa? Apar-apar itu kayak apa? Jadi ini karena rumahnya warga di mana nih? Warga mana? Warga Sungai Yangas Ulu, Pe. Jadi ini apar-apar, apar-apar ini kayak apa? Ini bangku penan yang tadi dulu. Bangku-bangku. Oh, bangku-bangku. Jadi enggak bahaya lah bu kalau anu. Apa ini? Lampu. Iya, makan jalan lampu. Ini kan enggak ada, Kak. Nah, di atas. Di atas. Harus di atas lampu ya. Ada wani lah. Barak tengah. Oh, nanti. Ada wani ke bawah. Oh, jadi ini sejak kapan, Bu? Mulai Kamis tadi lah. Ya. Ini seminggu deh, Pak. Ini kayak gini terus lah. Berdalam lah. Berdalam, Pak. Nah, enggak, berdalam. Nah, terus harapannya apa ini, Bu? Cepat surut. Harapannya mudahan enggak cepat surut aja tuh, Pak. Jangan hujan lah. Jangan hujan. Kalau hujan kayak gini terus tuh, Bang. Kasihan Pak, anak-anak sekolahnya, anak sekolah. Lalu kata kan calon. Enggak apar-apar. Masak di mana, Mas? Ya masak situ, Pak. Masak pun harus di apar-apar. Iya. Masak itu ke dapur ditaruh di depan. Ya, pindah, Pak. Karena dapur sudah tenggelam. Iya. Jadi terpaksa apar-apar lah. Iya, panggung, Pak. Paling dalam inilah, paling dalam lah. Anu ini ya, sudah setiap tahun lawannya di sini, Pak. Harapannya? Harapannya jalanan di tinggi ini, Pak. Gorong-gorongnya di banyak itu nah, pembuangan air. Jadi Pak di sini kan lagi tempatnya menek itu. Amun jalanan Pak di tinggi ini, gorong-gorongnya tadi dak cuma aja. Jalan di sini. Jalannya anu Pak cepatnya di sebelah sini, Pak. Oke. Turunnya bantu datang di Candi Alus, Pak. Ya. Nah, langsung ke sini, Pak. Oke, terima kasih banyak.